BPBD Provinsi Jambi cukup serius dalam menjalankan perannya dalam mengatasi bencana di Provinsi Jambi. Mulai dari bencana alam maupun bencana yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya seperti kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terbukti dengan kerjasama bersama stakeholder terkait lainnya. BPBD Provinsi Jambi dapat mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2023. Tidak hanya sampai di sini saja, di bawah kepemimpinan Bahyuni Dilyansyah, BPBD Provinsi Jambi juga terus mengembangkan SDM-nya, seperti menggelar pelatihan serta kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. BPBD Provinsi Jambi berkomitmen terus memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi.